panas enak nih. Buat jualan pasti laku. Hai Happy Guys, hari ini kita akan membuat egg roll mayo. Cocok dihidangkan untuk keluarga atau untuk jualan. Ini bahan-bahan untuk kulit. 1 liter air, 500 gram tepung terigu, 50 ml susu cair, mentega jahe 1 sendok makan, garam 1 sendok makan, telur 1 butir. Semua bahan diaduk jadi satu sampai merata. Telur dipakai hanya kuningnya saja. Aduk sampai merata. Tambahkan air dikit demi sedikit. Mayones 1 kilo, susu kental manis 1 kaleng, smoked beef, telur ayam rebus, keju. Telur ayam rebus dipotong menjadi 4. Beef 1 lembar dipotong menjadi 4. Mayones dicampur dengan susu kental manis, diaduk sampai merata. Buat goreng kulit tanpa minyak dengan api sedang, gunakan teflon ukuran 20 cm. 1 sendok sup. Lalu dibalik. Lalu diangkat. Thank you.
mayonesnya 1 sendok makan penuh. Semua beefnya dilipat agar tidak kulitnya sobek. Satu resep menjadi 30 ekrol. Bungkus sampai selesai. Kulit yang kasar di bagian luar. Setelah jadi, ekrol ditaburi dengan tepung roti. Putih telur digunakan untuk merekatkan tepung roti. Gunakan tepung roti yang halus supaya penampilannya bagus dan enak. Gunakan tangan kiri untuk mencelupkan telur, tangan kanan untuk menaburi tepung roti. Ekrol mayo siap untuk digoreng. Panaskan minyak secukupnya. Gunakan api kecil. Goreng sampai menguning. Lalu dibalik. Lalu diangkat dan tiriskan. Ekrol mayo sudah selesai, siap untuk dimakan atau dijual. Panas-panas enak nih. Ekrol mayo spesial yummy. Yummy, yummy. Buat jualan pasti laku. Hello happy guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.